salam sejahtera bagi kita semua. Renungan kita pada hari ini berjudul Prove Your Friendship. We know not how it happened, that in an hour of need, somebody out of nowhere proved to be a friend indeed. Adalah sukar mendapatkan seorang sahabat yang baik. Namun, sejak Yesus adalah seorang sahabat yang terbaik bagimu, maka buktikanlah bahwa engkau juga seorang sahabat yang setia. Jadilah seperti Kristus, menjadi seorang sahabat yang baik dan setia kepada siapapun. Lakukan apa yang Yesus katakan. Perihal apa arti dari seorang sahabat yang baik? Yaitu mengasihi bukan meminta. Hari ini, melangkahlah kepada kehidupan seseorang dan buktikan persahabatanmu. Seperti yang terdapat di dalam Amsal 27:10, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. It is hard to find a good friend, but since Jesus is a best friend to you, so prove that you are also a good friend to others. Be like Christ to be a good and faithful friend to anybody. Implement what Jesus said about. What the meaning of good friend? It is to love, not to ask. Today, step into someone's life and prove your friendship. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.